Selama berabad-abad, Gereja Katolik telah berdiri sebagai salah satu institusi tertua dan paling berkuasa di dunia, dengan kuasa yang berakar pada pemerintahan ilahi, kunci syurga dan bumi, mahkota kedaulatan, simbol kuasa yang melampaui masa. Paus adalah pengganti Isa, seorang pemimpin rohani tetapi juga seorang raja dengan kuasa ilahi. Pemerintahannya bukan sekadar simbolik tetapi gabungan antara rohani dan politik berlandaskan janji. Apa sahaja yang kamu ikat di bumi akan diikat di syurga, dan apa sahaja yang kamu lepaskan di bumi akan dilepaskan di syurga. Namun, pemerintahan ilahi ini bukan eksklusif kepada Gereja Katolik sahaja. Pada asasnya, agama berkaitan dengan kedaulatan ilahi, satu kebenaran yang diulang dalam kitab agama. Mahdi, seorang pembimbing yang dilantik oleh Tuhan, lebih daripada sekadar pemimpin rohani, dia adalah seorang raja yang dilantik oleh Tuhan sendiri untuk memegang kuasa rohani dan politik di bumi seperti di syurga. Seperti Paus memerintah dari Vatikan, Mahdi juga akan bangkit ke tempat yang sah sebagai pemenuhan janji Tuhan. Sesungguhnya, aku akan menegakkan di atas bumi sebuah kekhalifahan, keadilan ilahi dan pemerintahan sebenar. Agama adalah pemerintahan. Negara adil yang ilahi bukan sekadar ideal tetapi manifestasi janji Tuhan, di mana rohani dan politik bersatu di bawah kehendaknya yang tertinggi. Saksikan kebangkitan Mahdi dan kedaulatan ilahi Tuhan.